Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cerakat Sinar kembali. Oh, ini teman-teman beli shopping di Malaysia, gede banget shoppingnya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Cerakat Sinar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, ada di luar negeri, bagaimana kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan selalu dengan kasih afiat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini mau hari raya Imlek ya, hari raya Cina atau Imlek. Makanan nih cantik gini, kok tahu nggak teman-teman? Ada rempeyek tuh, ada rempeyek, ada ini apa? Kue ubi kayu tuh, apa namanya? Telok pugung tuh, krepek, krepek telok. Makanan dari Jawa tuh teman-teman. Nih semuanya kerupuk-kerupuk nih. Tapi di sini cantik, kayak cantik banget kerupuk. Tapi ini kerupuk-kerupuk ya, kerupuk-kerupuk susu. Tapi disusun cantik banget gitu ya. Disusunnya cantik. Semua sama ya. Mau di Indonesia, mau di Jakarta, di Malaysia semuanya sama. Semuanya siwit-siwit. Jadi di sini berapa? Di sini. Tengok sini, kira rego pira iki? Sudah, siwit ini sih, ora suka tuh. Di sana regane $4 lebih dari sini pira? Ora nampak. Ora ono. Wong iki ora ana tunggale sing cita iki. Ah, tuh ora ono tuh. Tunggale ora ono sing cita iki. Coba ana tipas yang regane pira? Ana sing kate? Hah? Di kok panik kok ngono? Ini abang ini sih tim tam juga ora iki ya. Ini dark chocolate, ini mana mau dark chocolate. Tapi kan ini abang kuip coklat kan dia punya yang mewah, wadahnya abang gak ngono. Oh dia abang gak ini sekarang abang. Strawberry. Coklat. Timtangnya ireng, normalnya coklat. Timtang. Semuanya makanan sama ya teman-teman ya. Mau di Singapura, mau di Malaysia, di Indonesia semuanya sama. Tentang ada. Sudah apa lagi? Sudah kena warga merah sini. Ini. Oh, no, no. Apa boleh? Ya tim tangnya sih abang kamu loh, tim tang. Gak ada, itu aja tadi yang coklat tuh. Ya karena ya udah sampai dua macam lah ya. Iya, ada dua macam. Tintang. Tintong. Semuanya tempuk-tempuk teman minum-minuman teman-teman, tapi disusun cantik-cantik gitu ya. Disusun cantik-cantik. Timtang. Sudah $13 tengok di sini. Lebih mahal daripada di Singapura.
$13. Oke, teman-teman, sama semuanya kacang-kacang. Semuanya sama minuman-minuman. Shopping di Malaysia. Shopping. Enggak beli ya? Enggak tahu. Timpang. Kak Cima mau tengok harga di sini berapa, karena di Singapura sama di sini murah mana gitu, teman. Tapi sebetulnya malah murah di Singapura ya. Karena ini shopping gede, shopping besar, jadi tempatnya semuanya mahal-mahal. Harganya murah di Singapura daripada di sini. Kalau yang sama Singapura ya mahal kayak ini 5, 16, 80, hampir 17. Hampir 17 ringgit. Singapura hampir $5-6 sama di Singapura $6 juga sama gitu. Harganya lebih kurang sama. Kopi di sini hampir $17 itu. Sudah ringgit ya di sini. Sini kan tempat mana? Sini kan? Karena kan 15 euro. Ini tempat mahal. Bener tak kok angkau kok tidak tak kok. Pempes. Sini tempat mahal, teman. Jadi aku tengok aja karena ikut kakak aja, karena kakak yang belanja aku cuma ikut bikin video aja nunjukin barang-barang di Singapura lebih murah mana daripada di Malaysia gitu. Tisu-tisu, sabun, ini, Nur suka ini, ada nggak di sini? Oke, teman-teman, kayaknya nggak ada. Kalau kalian suka video Kak Juma shopping di Singapura, tapi yang shopping kakak nggak shopping ya, karena aku nggak tahu apa yang dia suka. Minta aku teman mau nengokin harga-harga di Singapura sama di Malaysia sini. Kalau yang sama di Singapura mereknya murah di sama-sama harga. Tapi kalau yang mereknya lain murah sini gitu. Tapi yang merek Singapura lebih sama harga gitu. Kalau yang tempat murah ya murah gitu, teman-teman. Sini semuanya mahal. Cuma mau tengok-tengok aja dulu. Oke, teman-teman, kalau kalian suka video Kak Jumer yang lihatin shopping di Malaysia semua sama shopping itu makanan untuk Cina, orin ramai banget ya, orin semua orin tuh, ubi, tela pendem, wortel. Ini semua buah-buahan tuh, tengok. Cantik banget oleh ngatur nyusun ya, lemon semuanya disusun cantik-cantik semuanya ya. Buah pir, buah lemon, apple, watermelon, anggur. Semua disusun rapi-rapi, tetap jadi cantik kayak shopping yang mahal-mahal gitu, teman-teman ya. Di Malaysia semuanya, di Singapura, di Indonesia sama lah. Cuma di Bandung pun ya sama kayak gini, semua shopping sama. Banana tuh Inggris, pisang, gedang, namanya beda-beda.
Oke teman-teman, sekarang Kak Cuma sudah selesai nunjukin shopping di Malaysia. Cantik-cantik. Kalau kalian suka video Kak Cuma di Malaysia teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum.